Main mulu, bukannya belajar. Dimasukin sekolah berhenti. Sayang, mana sekolahnya jauh di Lampung. Ya itu lain ayah, itu sekolah gajah. Gak apa-apa, jadi lu paling disayang di situ. Iya lah di antara yang lain. Karena lu paling kecil. Paling pinter. Yang lain kan gajah. Hah? Beliin aku mobilan yang baru. Itu? Dong. Ini mobil anti sariawan. Iya, mau dibikinin dari kulit tupat. Enggak, kan lebarannya masih lama. Iya, makanya. Aku mau mobil baru tapi. Kemarin mau dibikinin dari kulit beduk. Gak bisa jalan. Masjid yang di depan, minta tolong bikinin, cariin kulit buat bikin beduk. Terus akhirnya kulit apa? Ya kulit sapi. Terus? Bininya marah. Kok bisa? Sapi i, Pak RW. Ya iyalah, itu kan dari nenek. Iya, akhirnya udah dapet juga. Masa kulitnya nenek. Kulit sapi, bener-bener. Udah dikasihin. Man, orang masjidnya minta pulangin lagi. Kok bisa dibalikin lagi? Kulitnya panuan. Bukan panuan. Emang sapi kayak begitu. Ada yang coklat sama putih, ya, ada menurut, yang putih. Menurut orang masjid begitu. Masa panuan aja gak boleh? Ya gak tahu. Orang kulit-kulit dia. Udah jadi lu ngomelin gue. Harusnya babe ngomongin dong. Itu kan warnanya begitu. Orang gak bener masa saya ngomong sama kulit. Ngomongin gimana? Sama yang mengurus masjidnya. Masjid gak usah dikurusin. Nanti kalau ada makmumnya banyak gak muat dong. Bukan ngurusin, bukan maksudnya kecilin. Nah ngomongin. Itu tadi minta dikurusin. Ngomongin. Ngomongin sama yang... Saya ngomong sama masjid. Bukan nama masjid yang lurus, yang pengurus masjid. Nggak ada pengurus masjid. Ada yang bagian bersih-bersih. Itu bukan pengurus. Apa namanya? Pembersih. Kalau pengurus mah masjid tiap hari dikasih. Ya kalau pembersih slimming pake... Pakai teh. Hesti dong. Kalau pakai teh. Yaudah pulang lu. Aku minta mainan balu. Aku minta mainan balu. Jangan dibuang. Gak jelek. Aku mau yang bagus. Nah, kalau gue yang bagus. Ntar katanya. Bagusan mainannya pada orangnya. Udah gini. Mana? Aku mau yang pakai remote. Nih. Tadi ayah dari mall. Alhamdulillah. Mall mana? Molana. Itu mah yang mau renungan, ini mah yang enggak, yang nyanyi. Yang nyanyi yang gimana? Pemain band ompong. Kok band ompong, band gigi? Eh? Gigi. Oh, udah numbuh? Bukan. Resik, aku punya mainan baru. Apa tuh bacanya sih? Kenapa? Boleh nyolong toko. Enggak dong, beli. Papa beli. Kita biar orang susah tetap manggilnya papa. Iya papa aja ya. Padahal kalau nama panjangnya sampah. Kan suka ada tulisan di truk tuh. Apa tuh? Biar miskin asal kelakon. Salah dari mana? Tuh. Saya kalau saya salah udah di kantor KPK. Saya gak salah. Tuh karburatornya tuh udah rusak. Ini bukan karburator. Ini namanya ban. Oh ban. Ban. Ban apa? Bantal, ya yeah. Ban yang... Buka dong. Hah? Buka. Bukan aja, bukan. Ini kan main, itu kan puasa. Batal dia entar. Ya enggak, ini kan mainan. Papa. Papahnya enak. Yang enaknya? Hawanya. Buka sendiri. Kamu bisa buka sendiri? Bisa dong. Hah? Bisa. Ini mobilnya ini jangan dibuang barangan. Ini kan bisa dijual lagi. Kan suka ada jual beli mobil bekas. Tapi kan itu dari kulit jeruk ntar juga busuk. Enggak bakalan busuk. Bakalan keriput. Orang udah pakai itu. Baby oil. Makasih ya, Papa. Iya. Mobilnya. Iya. Papa. Mobilnya beli di mana?
Mall. Mall. Kok begini juga? Ini beda. Ini beda, beda. Ini kalau dari mall beda. Ini lebih bagus. Sama itu lebih ngangkrak lagi. Ini ada mirutnya. Mirut remote. Iya. Tuh. Tuh. Mana jalannya? Ini jangan muternya jangan pelan-pelan. Jangan kenceng, pelan-pelan. Nah, kalau pelan-pelan ngilu. Langsung aja set set. Ya. Ini mau coba jalanin. On off-nya mana? Ini. Mana? Ah, bisa arangnya apa ya? Oke, laki. Eh, jangan digeprek. Mana kabarnya doang bagus? Kecuci kali ini. Harusnya sama gambarnya. Ini penipuan namanya, Papa. Oh, berarti tokonya. Bukan Papa sayangnya. Papa ini bohong. Harus saya beliin yang benar. Kalau saya bohong, saya jahit. Ah, itu bohong. Ah, main juga. Lia, mau kamu main jangan di situ. Dia orang kaya begitu. Kamu duduk sini. Boleh duduk di sini, Mama. Udah dibersihin. Ih, orang kaya kalungnya dari jarum. Kamu aku. Kamu bisa nyingkir gak? Dek, duduk yang benar. Kenapa, Om? Saya kan mau duduk juga. Mama, emang ini boleh duduk di sini, Mama? Gak boleh dong. Ini punya siapa, Mama? Ini punya aku, punya keluarga kita. Ini taman kita yang punya. Sorry, Om. Hah? Tenang, udah tenang. 86 bisa datang kemari. Main-main dekat sini karena anak saya kan steril banget. Dia nggak pernah loh makan makanan yang nggak steril ya. Bapak ini siapa ngeliat, ya? Ngelihat orang yang nggak steril juga nggak pernah. Maju tuh. Maju. Mama ini orangnya steril bisa dilihat. Tante suntuk dilihat gak? Aduh nggak bisa ya. Sorry ya aku nggak bisa ngelihat kamu. Aku pasti nanti dimarahin sama mama. Kamu nggak boleh sama anak aku ya. Nama aku Johnson. Itu yang kemarin. Itu yang kemarin. Adul. Itu yang kemarin. Yang kemarin. Ini enggak usah, adul usah. Aja. Adul aja. Anak Betawi. Ketinggalan jamin. Jama. Nur jamin. Mama. Itu punggungnya sakit. Buri. Soknya tuh. Buri. Ayo buri. Juar. Juri. Kamu buri. Mau beli enggak? Aku mau beri ini. Beri apa? Oranges. Tuker. Yang penjahatnya ada enggak? Penjahat. Apa dari mana? Tuh jalan. Jalannya umpet-umpet ya. Mama, aku mau beli yang ini, Ma. Aku mau beli yang ini. Kamu sama kamu saya beli semuanya. Nih ambil nih uangnya. Oh, makasih. Itu udah dibayarin sama ibu. Entah. Ini udah dibayarin sama ibu. Tadi sama ibu udah dibayarin. Buka. Oke. Okay. Buka. Jangan dimakan sekarang.
nanti. Asik. Ambil semuanya. Baru. Ambil semuanya, Lia. Yeay. Kita akan membeli semua mainan-mainan yang ada di sini. Kamu gak usah ngomong ya. Asik. Apa? Gitu. Hey. Nih. Sampai yang pegang. Nih, main. Main apa? Dibeliin. Stangnya belum ada. Balik. Itu punya orang. Balik, Pak. Balik. Terbalik kata ibu. Itu mainannya Lia ya. Udah dibeliin ya. Itu mainan ya. Aku. Itu mainannya Lia. Mana? Kamu jangan pegang-pegang mainannya Lia. Saya nggak mau kursus bahasa Inggris. Bukan. Aduh, dong. Lia, ambil mainan kamu. Kita pergi sekarang juga. Awas dong, Om. Ini kan aku mau main juga. Dulu. Sana. Lia. Nih, kamu naik loteng. Ayo Lia, pergi dari sini. Ini terlalu banyak, nanti kamu kena penyakit. Ayo, cepat pergi. Aduh. Ayo. Pinjam mainannya dong. Waktunya kue. Tuh. Ya. Angkat. Angkat. Halo, kuis di mana? Kuisnya di mana? Susah amat mau. Saya jatuh di sini. Banyak kan makan tahu lu. Makan tahu? Lu. Makan tahu di mana? Lu. Kuis jatuh di mana? Kuis jatuh di sini. Dengan siapa namanya? Madian Syah di Padang. Apa? Mardiansah di Padang, ya Pak Iya. Mardiansah, Medang. Padang. Mardiansah, Padang. Iya. Padang. Padang. Padang? Padang rumput. Padung? Iya, Padang. Padang, oke. Okay. Padangnya di mana? Di kota. Hah? Padang di mana? Kota mana? Kota penalti. Kotak itu kan. Kotak? Ya. Oke, pertanyaan langsung kepada Bapak yang ada di Padang. Ya. Memotong hewan kurban dilakukan pada saat. Nih, dengerin. Idul Adha. Atau ha. Dengerin. Memotong hewan kurban dilakukan pada suat Idul Adha. Idul Fitri. Idul Adha. Coba deh. Iya. Bapak yang dimana mendapatkan Rp500.000? Iya. Dipotong ayam. Potong pajak. Iya, dipotong pajak. Potong pajak. Kuis yang kedua, ada kuis lagi. Kuis yang kedua. Oke. Aro. Belum. Angkat turu. Halo. Halo, gimana? Kuis jatuh di mana? Halo. Ya, kuis jatuh di mana? Dengan Ibu Novita. Buka. Paspornya. Kuis jatuh di mana? Novita di Jogja. Bukan. Kuizen. Lu juga ngomong ngebetetan. Kuizennya tuh di mana? Orang diare lu ngomong. Kuisnya tuh di sini. Iya, itu. Ibu Nita. Bukan. Di Pariaman. Ibu Nita Pariaman. Banyak sama juga Bang, itu yang tadi. Mana saya tahu. Kok di mana namanya siapa? Pariaman, Ibu Nita. Tak dulu dari mana? Dengerin dulu. Sekolah. Dengar emang Ibu radio. Iya Bu, maksudnya minta penjelasan nih. Penjelasan sono ke kelurahan. Apa ini Ibu? Ngapain ke kelurahan? Bagiannya jelasin kan orang kelurahan. Ya tapi kan kelurahan enggak tahu urusannya. Namanya siapa? Nama? Novita di Jogja. Tuh kan Ibu Nita di Pariaman. Jogja ya? Jogja. Kan Bang Komeng. Di mana Bu?
Novita di Jogja. Oh, Jogja, bukan Pariaman. Pindah, Bu. Tolong pindah. Ibu cepet amat langsung pindah. Ya udah selamat deh, Bu. Selamat apaan, Pak? Udah pindah ke Jogja. Pertanyaannya tuh. Pertanyaannya? Ya. Itu bukan loh, halo. Itu bukan loh, halo. Halo. Halo, pertanyaannya. Orang ngomong ikut ngomong. Orang ngomong ikut bukan. Loh. Bukan. Nasi, nasi apa yang bikin tumbuh subur? Oh. Nasi goreng. Nasi laming semua tumbuhan. Nasi laming semua tumbuhan. Nasi laming semua tumbuhan. Sebentar dong, Nah. Mama lagi sibuk. Mama pokoknya nanti Mama bayarin aja ya. Aku pokoknya ambil-ambil aja ya, Mama ya. Kamu jangan gitu dong, Nah. Mama kan lagi sibuk. Aduh, sakit. Aduh, Mama tangan aku sakit kena mana sini, Mama. Tuh, tiupin, Mama. Sebentar. Mama lagi sibuk. Sebentar. Iya, Jang. Iya, nanti arisannya bulan depan ya. Kalau nggak repot-repot banget, ya udah ya. Ciu, bye. Lia. Babe, sayang, mbak malah jukur kumis lagi mbak. Mbak, anak bu? Saya enggak? Anak ibu lah, anak ibu nanya sama saya. Yang kecil pakai pita gede. Ibu sih sibuk sendiri. Sibuk sendiri gimana sih mbak, bukannya merhatiin anak saya hilang, apa? Anak saya hilang. Coba miss call. Ibu miss call anaknya? Kan saya lagi siok. Oh iya. Anak saya hilang. Ibu kok sih. Bisa sih tega-teganya anak saya dihilangin? Hah? Gimana ibu, Acu? Aku gak maksud untuk Acu. Tuh anaknya. Ini pernah kenal nih sama barang yang ini nih ya. Ini bukan anak saya kalau yang ini ya. Anak saya punyanya boneka Barbie. Ya. Anak saya kemana? Maaf, Mama minta maaf. Mau ngapain? Lemplak lu aja. Dia ngakuin tuh. Ibu anaknya lagi nangis di terminal listrik. Bukan dong. Makasih ya Pak. Saya bukan makasih, saya komeng. Iya, makasih ya Pak Komeng. Udah nyelamatin anak saya. Iya. Saya gak tahu gimana gue. Saya gak tahu. Memang udah nyelamatin juga. Ya udah. Kita tuh gak boleh sama-sama lagi. Makanya Mama tuh kalau misalnya aku lagi minta tolong, Mama tuh harus bilang, iya nak, gitu. Iya nak, Mama aku berjanji gak akan gitu lagi, nak. Ya tapi Mama kalau misalnya udah janji sekali, Mama tuh gak pernah lepatin, tau gak? Iya nak. Alhamdulillah anaknya udah ketemu. Iya. Ya. Oke. Okay. Gendong, Bu. Oh, ini ibunya ya? Iya, oh, iya. Makanya Bu punya anak jangan dilepas gitu. Ibu mentingin handphone sih. Iya. Bangun tidur handphone. Iya. Mau tidur handphone. Enggak boleh apa ya? Bukan enggak boleh, handphone dia biarin aja. Yaudah, pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di sini, dibukanya tuh.